Utama PT Pertamina, Dirut PT Perkebunan Nusantara, itu mengisi posisi Direktur Utama, menggantikan Yeni Andayani, yang menjabat sebagai PLT Dirut Pertamina. Elia diharapkan dapat membenahi sejumlah persoalan di tubuh perusahaan tersebut. Apalagi beberapa tahun terakhir, Pertamina tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Ekspansi bisnis perusahaan minyak negara tersebut juga jalan di tempat, belum lagi persoalan internal yang membelitnya. Lalu, apakah Elia Manik yang... Sebelum sebelumnya mengolah perusahaan perkebunan itu mampu untuk memajukan Pertamina. Apa saja tantangan yang akan dihadapi dirut Pertamina baru itu? Mungkinkah Elia Manik dapat mewujudkan Pertamina sebagai eksekutor kedaulatan energi? Prime Time akan membahasnya bersama saya Valerina Daniel. Ada sejumlah narasumber yang telah hadir di studio, yaitu anggota Komisi 7 DPR Kurtubi dan mantan staf ahli Menteri ESDM Said Didu. Serta nantinya akan bergabung bersama kami Komisioner Pertamina Tanri Abeng. Selamat malam Pak Kurtubi. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Saya Dido. Malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Saya uh, sebelum memulai dialog kita akan dengarkan informasi dulu uh, mengenai Pertamina. Berikut ini pemirsa, kami akan langsung menyimak pemaparan sejumlah data terkait Pertamina yang akan disampaikan oleh rekan saya Carlos Michael. Silakan, Carlos. Iya, uh, Valerina, Daniel. Pertamina mau kemana? Di bawah Pak Elia Mani kita lihat sebaran kilang Pertamina. Ini kita lihat di sini bahwa uh, di UP2 Duma misalnya kita memiliki kapasitas uh, 170 miliar barrel stream per day. Kemudian uh, ada juga di UP3 Pelaju dengan kapasitas 133,7 miliar barrel stream per day. Kemudian di Cilacap UP4 ada 348 miliar barrel stream per day. Dan di balikpapan ini UP5 ada 260 miliar dan UP6 Balongan 125 miliar kemudian di UP7 Kasim ini yang paling kecil adalah 10 miliar barrel stream per day. Dan kita mulai dari perolehan laba bersih Pertamina tahun 2012, kita lihat datanya kinerja laba Pertamina bahwa PT Pertamina Persero mencatatkan laba bersih sepanjang 2012 sebesar 25 0,89 triliun rupiah naik dibanding pencapaian 2011. Direktur Utama Pertamina Persero, Karen Agustiawan ketika itu menjelaskan bahwa kenaikan laba tahun 2012 ini disebabkan oleh operasional perseroan khususnya dalam produksi migas dan penjualannya. Nah, kita lihat kemudian sementara di tahun 2013 PT Pertamina mencetak laba senilai 3,07 miliar dolar. Ini setara dengan 32,05 triliun rupiah. Kenaikan ini di selain disokong oleh peningkatan produksi migas dan juga oleh pertumbuhan positif bisnis niaga migas. Kemudian kita lihat setelah itu adalah tahun 2014 dan tahun 2015. Ini merupakan tahun-tahun kelabu ya dalam catatan kinerja keuangan Pertamina. Karena dalam dua tahun berturut-turut, Pertamina mencatat penurunan pendapatan yang signifikan. Kita lihat tahun 2014, laba Pertamina turun tajam menjadi 18,5 triliun. Nah, ini uh, tahun 2015 ya. Kita lihat tahun 2015 laba yang didapatkan Pertamina juga tidak terlalu jauh dari tahun-tahun sebelumnya yakni hanya mencapai 18,46 triliun. Ini dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia. Lalu kita lihat uh, selanjutnya di tahun 2016. Tahun 2016 meski mencetak laba hampir 3 miliar dolar Amerika Serikat dan untuk pertama kalinya laba Pertamina bisa mengalahkan Petronas. Dan pemirsa, kita lihat lebih jauh laba tahun 2012 merupakan kenaikan dari laba tertinggi sepanjang sejarah Pertamina dibanding laba tahun 2011, Pertamina sebesar 20,47 triliun rupiah. Ya, kita kemudian uh, lihat ini program 100 hari Elia Manik ya. Ini yang diharapkan dari kinerja hari eh, 100 hari pertama Elia Manik. Diharapkan ia dapat membentuk komunikasi dan tim yang solid, mengutamakan prinsip keterbukaan, adanya ekselerasi direksi yang harus turun ke lapangan, kemudian efisiensi bisnis perusahaan. Pertamina juga diharapkan sebagai eksekutor kedaulatan energi. Ya kemana kemudian Pertamina harus dibawa kita lanjutkan dialog bersama Valerina Daniel. Baik, terima kasih Carlos atas informasi yang Anda sampaikan. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa di studio sudah ada Pak Kurtubi dan Pak Siti Said Didu. Ini uh, Pak Kurtubi kalau kita lihat uh, ini sudah terpilih seorang uh, Elia Manik. Kemudian kalau kita baca mengapa sebenarnya sosok ini yang dipilih? Mengapanya? Itu tanya yang mengangkat ya menurut mm -hmm. pendapat saya Uh, siapapun sebenarnya hmm. yang akan menjabat sebagai direktur utama Pertamina tentunya kualifikasi secara umum ya manajemennya terbukti bagus begitu transparansi dan seterusnya tapi ada prasyarat yang tidak saya lihat dalam rekrut itu, direktur utama ini bahwa industri migas nasional saat ini dalam posisi mau berubah hmm. ingat itu karena sekarang ini dengan dasar undang-undang migas kita mau ganti karena undang-undang migas ini bertentangan dengan konstitusi, di mana pemerintah yang mengelola sekarang ini, kita akan ganti itu agar tidak melanggar konstitusi sehingga di, nantinya peran Pertamina justru akan menjadi tambah besar. Nggak boleh lagi di kemudian hari pemerintah yang berkontrak dengan kontraktor mm -hmm. seperti sekarang. Nah, nantinya Pertamina yang berkontrak. Saya tidak melihat persyaratan-persyaratan untuk direksi Pertamina mengacu kepada the next, ya, setelah rezim undang-undang migas yang bertentangan dengan konstitusi ini kita hapus dengan undang-undang yang baru. Jadi, bari. anda kurang tepat atau sudah tepat? Saya tidak bisa menjawab tepat. Saya tidak tahu persis latar belakang beliau ini apakah okay. dia mau memahami uh, konsep pengelolaan migas sesuai dengan pasar 33. tiga nah, Ini saya tidak tahu. Bah, okay. Beliau ini. Di Baik, situ. Pak Said, komentar anda? Uh, saya begini. Uh, saya melihat ada dua hal yang perlu ditemani. Ada bahwa uh, Dirut, yang saya senang bahwa yang dipilih adalah dari profesional itu dulu yang saya bukan dari uh, apa namanya afiliasi ke salah satu partai atau kekuasaan itu yang paling paling penting dulu mm. uh, yang kedua Pertamina sebenarnya ini kan adalah perusahaan yang sangat besar dan kita harus tahu bahwa proses pengangkatan di Pertamina pengalaman saya empat kali melakukan proses itu biasanya memang sudah ditetapkan dari atas baru diproses di bawah. Jadi saya yakin betul bahwa ini adalah pilihan presiden, yakin betul saya. Dan saya yakin karena mekanisme pemilihan di DPR Pertamina itu direksi Pertamina kalau dari dalam itu memang dari komisaris, kalau dari luar itu dari menteri. Menteri ini saya yakin pasti sudah ada di, apa namanya arahan baru mengusulkan kira-kira tidak mungkin menteri apa, bumn uju-uju mengusulkan jadi saya yakin prosesnya demikian jadi saya saya berharap bahwa bapak presiden betul-betul uh, sudah memilih yang tepat ya. yang perlu kita ini antisipasi ke depan adalah selalu titik rawan di urut pertamanya itu adalah satu setengah atau satu hmm. tahun sebelum agenda politik pilpres itu selalu titik rawan. baik kita jalan dulu tunggu kata sudah terhubung dengan Pak Tanri Abeng di sambungan telepon Pak Tanri Abeng ini dua uh, studio di studio kami dua narasumber hmm. sudah mengatakan bahwa uh, ada prasyarat yang mungkin harus lebih diperhatikan ketika memilih uh, di Rout Pertamina uh, Pak Tanri Abeng selaku komisioner di Pertamina bagaimana pendapat anda sudah tepatkah pemilihan pak elia manik ya jadi kan uh, di Dewan Komisaris pun uh, sebelum pemilihan ini sudah membuat kriteria nah kriteria utama itu satu adalah bahwa uh, seorang dirut Pertamina harus ada ilmunya knowledge nya mengenai uh, perminyakan ini ya karena industri ini unik dan dia punya komunitas sendiri itu satu ya. Nah, yang kedua uh, dia haruslah komunikatif karena harus membangun kerjasama tim, harus membangun uh, trust sehingga betul-betul yang berfungsi adalah board, dewan, bukan individuals ya. Nah, yang ketiga dia haruslah decisive ya, artinya betul-betul bisa mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Dan yang terakhir ya dia harus fokus, fokus artinya dia hanya ngurusin pertamina, jangan ngurusin politik, jangan ngurusin hmm. uh, uh, apa lobi sana lobi situ. Nah dari semua kriteria ini apa yang saya sendiri bisa tangkap uh, di rut yang baru diangkat ini, uh, saudara uh, Elia Malik ini betul-betul menurut saya memenuhi kriteria ini gitu. Jadi bagi saya dan saya kira Dewan Komisaris cukup puas dengan pilihan yang diambil oleh pemegang saham. Baik, itu. Pak Tanri Aben. Tadi Anda sempat mengatakan yang pertama adalah soal knowledge ya. Kita ketahui ya, Pak betul. Elia Manik ini kan sebelumnya di PTPN tiga walaupun sebenarnya juga pernah menangani uh, Nusa. Nah cukupkah pengalaman di El Nusa ini saja untuk sebagai bekalnya untuk bisa uh, memenuhi uh, the next step oleh uh, untuk Pertamina seperti dikatakan oleh ya. Pak Kurtubi dengan uh, rezim undang-undang yang baru nanti? Ya minimal dia sudah punya exposure dan di El Nusa kan itu dia di sektor hulu dan Pertamina ini perlu membangun uh, kekuatan justru di sektor hulu. Tapi seorang Elia Malik, yang sudah berpengalaman di beberapa korporasi, itu uh, menurut saya akan mampu memperdalam keilmuannya. Yang penting kan dia terbuka dan masih mau belajar lagi, tapi ya. minimal sudah punya pengalaman di industri ini. Gitu, bagi saya itu inisialnya sudah cukup, dan apa yang saya tangkap, beliau ini juga seorang pembelajar, dengan demikian. Saya kira kalau dia mau berhasil, dia harus memperdalam ilmunya lagi dan networknya juga harus diperkuat. Iya. Ya. Ini kan butuh waktu mungkin ya, Pak, untuk memperdalam belajar dan proses lainnya untuk mengenal Pertamina lebih dalam. Nah, kira-kira cukup tidak itu? Ini kan, kan dia tidak perlu sekolah lagi, nggak perlu ke Harvard. Waktunya dia, dia belajarnya di tempat di lapangan. Hmm jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dia kan bukan diperuntukkan mengetahui soal teknis tapi mengetahui wawasan mengenai industri ini gitu dan itu dia bisa peroleh di, lap di, di lapangan sambil dia praktek sambil gitu Baik, kita ke Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, kita ketahui memang juga sebelumnya Pak Dwi Sucipto juga tidak punya background secara langsung tentang uh, Migas, tapi kemudian tetap dipilih sebagai dirut. Tapi kemudian ternyata ada persoalan uh, kepemimpinan dalam hal ini sehingga akhirnya uh, diganti dan harus diganti uh, bersama wakil dirutnya juga diganti. Nah, menurut Anda dengan adanya Pak Elia Manik ini apakah uh, bisa uh, memenuhi tadi kriteria yang Anda katakan harus ya, dipenuhi? Sebenarnya yang paling ideal, ya, hmm. dia harus sarjana dari disiplin ilmu perminyakan. Jelas juga pengetahuannya hmm. mumpuni, baik geologis, geopisisis, atau uh, uh, sarjana teknik kimia, atau sarjana keuangan. Ya, Oke lah, seandainya bukan sarjana itu, tapi yang penting dia mau, mau belajar dalam waktu singkat, sehingga, sebab Pertamina di perusahaan besar, dan perannya akan begitu dominan di masa yang akan datang, Pasca dicabutnya nanti kita gantinya Undang-Undang Migas Nomor 2 tahun 2001 ini butuh kepemimpinan yang betul-betul berjuang pertama untuk kepentingan Pertamina ya. nomor dua untuk kepentingan nasional tidak hanya untuk Pertamina dia okay. harus berpikir untuk efisiensi nasional misalnya ya. contoh ya kita harus segera membangun kilang agar kemandirian energi bisa terjamin ya. kemandirian kilang harus memenuhi kriteria keuntungan satu kedua kepentingan nasional lokasinya jangan hanya di satu tempat menyebar di seluruh Indonesia, masa kilang baru di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur ya. sudah ada kilang. Jadi, Itu tidak berpikir efisiensi nasional dalam rangka biaya distribusi kos BBM. Nah, Pertamina harus berpikir secara nasional siapapun okay. dirutnya. PR-nya banyak ya, kita banyak. ngomong lebih lanjut mengenai PR dirut Pertamina yang baru sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami.